A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa zahabi ahzamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di petang yang mulia dan petang barakah daripada majlis i'tikaf kita. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan bayan ayat-ayat yang kita akan baca dalam tarawih, yang mana program ini disiar dalam radio jaringan beberapa buah radio di kawasan selatan Thailand kita ini. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini imam kita akan membaca pada juzuk yang ke-26, insyaAllah ta'ala. Juzuk yang ke-26 akan dimula dengan surah Al-Ahqaf, satu surah yang mula dengan Hamim, salah satu daripada keluarga Hamim. Kerana surah yang dimula dengan Hamim ni ada sebanyak ni surah semuanya. Sebelum ada ni, gapa dia? Iaitu Ghafir. Nah, Fussilat, Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan. Lepas tu mari yang ke-6 ni, iaitu Al-Ahqaf. Itu panggil keluarga bagi Hamim. Nah, yang dimula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan huruf potong dia panggil. Dua huruf Hamim. Nah, itu apa makna Hamim? Sebagaimana kita tahu, nah, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Allah lah yang lebih mengetahui makna dan maksud dengan Hamim. Kita tak tahu. Nah, itu sebaik-baiknya. Mula dengan Hamim ni, iaitu dengan Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Sebelum ni ada sebut dah Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Tuhan ayat lepas pada Hamim tu, ayat terturunnya kitab, iaitu Quran lah. Dari mana? Minallah, daripada Allah Al-Azizil Hakim, yang maha gagah, yang tidak ada yang lain menggagah atas dia, Al-Hakim dan yang bijaksana. Dan ayat katanya Allah Ta'ala, ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tidak syak lagi faedah pada kita, bumi pun sepatu juga. Kita boleh duduk, boleh berdirikan tempat duduk kita, boleh berjalan, boleh buat cari makan di atas bumi ni. Menaninya, menegonya, jualnya dan macam-macam. Tapi wallazina kafaru amma unziru mu'ridun, orang kafir tiba-tiba dia tak lain daripada apa yang diberi izar wi amare kepada mereka itu, maka mereka itu menetel. Tu nak ayat tersifat orang kafir menetel, ada orang lain ya. Jadi itu kita kena faham sikap orang kafir.
Tu. Lepas tu lagu mana kita nak menghadapi penentangan mereka itu. Kita kena cari uslub dakwah yang baik, cara lagu mana. Tu. Kalau ada di sekeliling kita lagu mana, lagu mana nak video tu rasa kata nak terima Islam. Kita peluai banyak nak dakwah orang kafir, orang bukan Islam. Di cangwak kita ni, sekeliling kita ni ada. Cinonyo, Sienyo, ada. Tapi, siapa ada tengok jumpa, tengok gitulah. Kadang-kadang nak pergi beli barang dia, beli ya. Tak ada kata apa kita. Jadi, tak ada duduk dalam ban yakat dakwah. Tu. Nak buat lagu mana nak duduk dalam ban yakat dakwah ni, ya, susah juga. Supaya kita buah bola ada. Nah, tapi kita tak ada sepak bola. Karena tak ada duduk buah bola, tak ada duduk di senam dia duduk. Tak ada di padai bola duduk. Duduk di panggil kat rumah kita, tak payah rumah kita. Nak sepak pun tak ada. Ya kena duduk dalam ban yakat. Suasana sesuatu perkara tu. Tu kita misal mudah-mudahan apa orang Palestin ni, pemuda-pemuda Palestin dia berlawan dengan Yahudi Israel misalnya. Sebab dia duduk dalam medan, semangat dia mari panggil. Kan orang duduk kejar, duduk buat zalim, duduk buat nyanyo, duduk mari takak igaknya pemuda-pemuda. Mari dia buat apa? Buat cemanya, nak utuhnya Masjid Aqsa dan sebagainya. Itu panggil ban yakat. Suasana wakwi dia tu ada perasaan untuk nak pertahankan bumi dia dan pertahankan hak-hak dia, siktihak dia sebagai manusia. Manusia nak duduk dengan amin, nak duduk dengan selamat. Tahu tu, nak cari makan pun tak ada orang duk ganggu. Itu tabiat manusia. Kerana dia adalah Tuhan bagi, kata dia nak wi hidup dalam keadaan amin dan damai. Sebab tu kita nak buat lagu mana nak jadi kita ada perasaan untuk nak ajak, nak royak tak apa dah. Saya ajak royak tak apa dah. Tu. Tak pandai pun tak ada payah mana. Tak kata kalau kira mari nak royak Islam, kita belajar Islam dah, nak royak dia Islam, rasa pun tak ada payah. Tapi semangat banyakannya mari di jiwa dulu. Jiwa panggil yang ada daging darah rasa nak dakwah. Rasa pun satu tanggungjawab, satu nanti kita untuk nak sampaikan Islam kepada orang-orang yang bukan Islam, terutama orang yang menetek. Nah, kita nak ayat lagu mana ke dia. Itu suatu perkara yang kita patut fikir untuk kita menghadapi masyarakat yang tidak sama dengan kita. Tu. Tapi hak orang menetek ni bukan saja allazi wallazina kafaru. Kadang-kadang hak allazi amanu pun menetek, tak betul. Tu habis cekak-cekak lebih pada kafaru lagi. Kadang-kadang kafaru duduk dia ya. Mertai juga duduk dia. Tapi hak amanu ni kadang-kadang panggil dengan jelah-jelah mertai lawa akan ajari Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan turun dengan benar. Kemudian kita tengok pula ayat yang ke ayat yang ke 9 surah Ahqaf. Ahqaf ni nama satu tempat sengata di negeri Yamin Hadramaut. Nah, tempat Nabi Hud duk dakwah kaum dia. Kul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nazirun mubin. Ini kita nak kena kelimah bid'ah daripada Quran. Nah, dalam Quran disebut inilah satu kelimah bid'ah. Kul kata olehmu hei Muhammad, ma kuntu, aku ni bukan orang yang di yang menjadi bid'ah daripada rasul-rasul. Tu makna bukan benda baru aku mari ni. Daripada rasul-rasul sebelum aku ada dah rasul. Jadi puak dia kata Nabi Muhammad ni orang manusia yang pelik lah. Pemari tak ada biasa jumpa kita ni dalam masyarakat kita. Orang duk royak kata dia jadi nabi, jadi rasul, tak ada. Tu orang pelat nah, orang apa ya? Orang dagang, orang asing panggil. Bila orang asing dia pakai menetel lah.
duduk dalam kampung kita ni, duduk di tengah-tengah masyarakat kita ni, duduk saja tak apa, duduk main wayak kata dia jadi nabi, jadi rasul lah dah. Duduk wayak tu ada Quran tu hai wahyu kepada dia. Kuasa hegel lah pak dia. Seolah-olah belum merasai, belum melihat, belum mengetahui kata adanya rasul-rasul yang pernah dulu duk bawa mari ajari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tu hasu kata, "Ma kuntu bin'an." Aku bukanlah orang yang direkoh-rekoh daripada rasul-rasul. Bahkan dulu-dulu pun ada juga. Kelimah bin'an di sinilah banyak bila bicara tentang bid'ah di segi lughah, di segi bahasa, dia nak ambil ayat ni mari buat syahid buat dalilnya. Ha tu. Mana bid'ah pada lughah, mana benda yang rekor baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu makna bid'ah di segi lughah, di segi bahasa. Ha tu. Baik di segi agama maupun di segi dunia. Di segi dunia misal kita kata ada kapal tubeh yang tak pakai orang bawa pemandu panggil, tak ada. Gitu bae gitu, ada alat cukup, ada bom, ada gapo yang nak pergi bom mana boleh teknologi baru ni. Tapi ya kena ya apa ya tahu bom tu kena dengan pau dia molek. Betul molek tepat yang nak tahu bom tu. Tak ada orang bawa, tak ada orang duk apa ni duk tekan gapo-gapo dalam apa tu bae tu tak ada. Kapal tu bae betul-betul. Itu panggil benda baru. Tu bid'ah tu. Sebab apa tak ada sebelum ni. Dia panggil bid'ah. Tak gitu. Lepas tu dia nak buat agama mana boleh berlaku. Di bumi ni boleh. Dia ada komputer dia, ada alat dia. Nah, dia nak tekan mana, dia suluh nampak lalu lah. Bukit mana, dia nak kapung mana, tempat mana. Dia tekan di sini, kapal tubai tu di atas langit tu. Tapi dia boleh panggil kontrol boleh. Dia ada remote control panggil. Tu nak pergi belah mana, sebelah mana, ya ada tunjuk dengan jarum dia siap dah. Itu nak ayat benda baru, waktu panggil bid'ah di segi dunia. Tu. Lepas tu bid'ah segi agama makna hak Nabi tak ada buat. Dulu tak ada, contoh dia tak ada. Kita mai buat. Tu. Cuma ada perbincang ni panjang, kita nak buat rekah-rekah tak boleh. Maksudnya hak Nabi tak buat tu adakah haram semuanya? Tu. Kalau misalnya tak ada berlawan gapo dengan hak Nabi, hak dasar agama, dasar Quran, dasar sunnah baik, tak ada berlawan gapo, cuma benda-benda baru. Tu. Dia kena kira banyak dari segi maslahat gapo. Misalnya kita kata zaman Nabi tak ada hipung lagi Quran. Quran duk ada dada pada sahabat semua. Sahabat ni yang hafal Quran, ingat Quran dari dada. Lepas tu Quran dia kata, "Nah, sahabat ni duduk sebelah nu, duduk situ. Hak ni duduk sini." Lepas tu buat zamir Abu Bakar ni dia mula mai fikir nak hipung Quran nak jadi satu. Zamir Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Masa Nabi tak ada wasa nak hipung. Mari masa Umar berkembang sikit, tak cukup lagi. Buat masa Uthman mari panggil terhipung. Terhipung Quran. Begitu juga hadis, hadis zaman Nabi tak ada hipung juga. Zaman sahabat empat orang khalifah ni pun tak ada hipung lagi hadis-hadis. Sebab apa? Takut campur dengan Quran. Quran dah ada dada dah. Nah, tu. Ani berhipung pula, takut mana Quran, mana hadis. Bozami Umar khalifah Umar ibnu Abdul Aziz baulah. Dia panggil orang yang tahu mari hipung hadis. Hingga sampai lah ni kita boleh baca hadis Bukhari depa semua terhimpun molek dah. Quran seperti tu juga ani panggil mushaf Utsmani yang dibaca pada Utsman. Tadi tu. Itu nak ayat tu. Hipung Quran ni adakah bid'ah? Tu. Sebab apa? Sebab tak ada zaman Nabi. Tak ada hipung, Nabi pun tak ada suruh apa. Tu. Jadi Abu Bakar ya kata maslahah. Masuk dalam dasar asah dasar muslihat. Kalau tidak hipung, kalau sahabat-sahabat ni mati berlaku hilang habis. Quran dia ada dada dia, bagi mati mana pergi dengan Quran dah lah. Nah, masuk kubur dengan Quran dah lah. Dia nak tinggal ke apa? Kalau dia hipung, dia tulis molek, kalau dia mati pun tak apa.
generasi kemudian ni boleh baca Quran, boleh tengok Quran, gapo ati Quran. Itu panggil pembicengi mengenai bid'ah dan dipanggil maslahah. Dan itu serupa juga dengan masalah sembahyang tarawih. Tu. Hak ni pakak ada ambil dalil situ berlaku. Orang kata boleh bid'ah pun ambil dalil hak sembahyang tarawih juga. Orang kata tak boleh tak boleh bid'ah pun ambil situ juga. Sebab apa? Sebab ada ulama dia bagi bid'ah di segi lughah, segi bahasa. Nah, makna seposa inilah. Di segi bahasa ni maknanya mereka ke sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka bos siapa nama Umar bin Khattab ni, dia mari hipung orang ni, hipung sahabat-sahabat ni, orang Islam ni, lepas tu dia cari imej seorang untuk pimpin semaya tarawih. Sebelum tu tak ada. Sama Nabi, Nabi tubik mari 3 malam, setengah riwayat ada 4 malam Nabi tubik mari semaya. Lepas tu malam pertama sahabat tak ada amal lagi, pakat duk turun di belakang Nabi bulan Ramadan. Tak ada. Bermalam keluar mari orang ramai. Malam tiga penuh, tak muat masjid Nabi. Bermalam empat Nabi tak tubik. Tu. Sahabat pakat duk tunggu, mana Nabi duk mana tak tubik ni? Kita nak berimeh dengan dia ni. Siapa? Semaya subuh. Tu. Buat semaya subuh, Nabi tubik mari. Tubik mari royak. Yang aku tak tubik tu adalah kerana aku bimbang atas kamu, takut Tuhan perdu ke semaya kiamu Ramadan atas kamu, maka susahlah kamu, lemahlah kamu. Mana semaya lima waktu lagi nak jemaah, mana semaya kiamu Ramadan terawih lagi nak jemaah. Nah, lepas tu semaya pula banyak rokaat, 11 rokaat Nabi duduk di apa, di semaya malam, sama ada dalam bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Siti Aisyah kata tak lebih daripada 11 bersama dengan witi. Jadi lepas tu sengai lamu masing-masing lah, maya masing-masing, maya rumah, ada hak bimi, ada wak jemaah yang cara tidak rasmi panggil, ada semaya sore di rumah. Lami Abu Bakar pun tak ada berkembang lagi. Abu Bakar ada senyap gitu. Tu. Mari kepada Zami Umar memikir, kerana Umar ni orang mikir maslahat banyak, banyak benda-benda baru banyak masa dia. Umar ni ya waktu wak ni banyak benda hak panggil rekoh-rekoh nak wi kesenengi pengurusan khalifah dia, khilafah dia tu panggil maju, lebih maju daripada dulu-dulu. Sebab apa? Sebab banyak benda-benda mari baru. Orang-orang ancam orang luar ni masuk Islam. Kau banyak. Masa tu. Lalu dia bawa dia hipung siap tu, dia kata ni'mal bid'ah hazihi. Ni'mal bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia. Iaitu semaya tarawih ni. Semaya kiamu Ramadan. Jadi kelima bid'ah yang diucapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ni, apakah bid'ah di segi lughah lughawi ke atau syar'i di segi syar'i? Pakat ada khilaf situ. Orang yang menentang kata tak boleh buat bid'ah kerana haram, iyyakum wal muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dasar pada hadis tu, maka ulama hak kata dak sebelah kata tak boleh buat bid'ah. Tu. Hak bid'ah hak Umar kata ni'mal bid'ah hazihi tu ialah bid'ah di segi lughah. Di segi bahasa. Sebab apa? Sebab hipung orang Islam dengan seorang imam untuk semaya tarawih atau semaya qiyam Ramadan ni baru ada ni, kau yang buat ni. Dulu tak ada. Tu. Bukan bid'ah syar'inya. Dalil dia nya sebab Umar orang kem-kem di segi menetap bid'ah, orang yang menegakkan sunnah. Boleh jadi ke Umar nak buat bid'ah? Orang pekak khalifah ganti Nabi, bawa agama, nak jaga urusan dunia, tiba-tiba nak ayat ni dia bid'ah. Dia tu pakai buat bid'ah belaka. Dia tu Umar belawai dengan hak Nabi. Nabi kata saat ni kamu nak jauhi bid'ah kerana tiap-tiap bid'ah dalalah. Tu. Itu hak ulama dia mari wikrok, mari beri penjelasan kata bid'ah hak Umar kata tu bid'ah lughawi. Lughawi tak ada masalah. Supaya ni buat gapo tu boleh ke tak? Ha, tak ada dulu-dulu tak ada lagi, ikut benda-benda gapo tak ada lagi kita buat itu panggil bid'ah di segi lughah, di segi bahasa. Adapun di segi syarak tak boleh sama sekali.
Koyak ada benda ni buat boleh pala sikit-sikit, eh benda ni sunat, pia menghukumkan sunat, pia buat hukum. Hukum ni Allah saja, Allah saja yang yang boleh membuat hukum, dan orang yang Tuhan izin iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah syariat tu tak apa. Nah, kalau kita mata-mata kepala kita nak mari buat satu benda nak hukum kata apa ni? Sunnah haru hare tak leh. Mereka ahli ijtihad. Nah, boleh kerana tak ada nas dalam apa? Dalam Quran tak ada, dalam sunnah pun tak ada. Ulama pun tak ada dalam ijmu' dia. Hanya mari qiyah. Qiyah tu kalau kita mari bid'ah jugaklah. Nah, kalau kira mari tapi ulama tersepakat kata pak asah ni ni muttafaqun alaih, disetujui oleh semua ulama katanya menjadi asah kepada hukum-hukum Islam, iaitu Quran, yang kedua sunnah, yang ketiganya ijma', yang keempatnya iaitu qiyah. Ha tu. Qiyah kena pakai juga dalam nak menentukan hukum sesuatu perkara yang tidak ada nas daripada tiga-tiga perkara tadi, iaitu Quran, sunnah dan ijma'. Kalau tidak, terkendalalah masalah-masalah yang ada di atas dunia ni. Masalah timbul sama, tumbuk sama masalah. Tak ada beti-beti. Cara tu. Super apa? Super dadah misalnya. Ke obat kuda, ke debu, nah macam-macam. Air ketong, tu baru sama timbul. Sekunroy, macam buat nyamuk, Coca-Cola mai capu ngegotu ngegua ni macam-macam fok dia waktu baik. Hak pindah oh dia tu. Tu. Kalau gitu ada ke tak? Sekunroy dalam Quran ada ke tak? Tak ada. Tak itu. Pada sunnah pun tak ada. Ijma' ulama tak ada kerana tak biasa berlaku di zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat tak biasa berlaku. Zaman apa ni? Mazhab-mazhab apa pun tak ada lagi, dadah-dadah ke apa tu. Ada terbakar tu, terbakar dalam zaman tu. Nah, nama okok pun tak ada lagi. Baru dia panggil. Tak itu. Tu. Betul. Panggil masalah kelima bid'ah sini, hak tu saya nak ayat sini katanya, banyak orang ulama-ulama buat dalil makna bid'ah di segi lughah, di segi bahasa. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tak tahu. Tuhan awak agung mana pada aku dan kepadamu. Nanti tengoklah. Nah, kalau kamu tak seikut pun aku tak tahu Tuhan awak agung mana kepadamu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Sesungguhnya yang aku ikut tu tak ada lain melainkan bagi yang diwahyu kepada aku. Wa ma ana illa nazirum mubin. Aku tak ada lain dah, tak lain tak bukan kecuali nazir, pemberi amaran mubin yang jelas menyatakan kepadamu. Itu ayat yang ke apa? Ke-9. Mari pula kita khabar gembira pula, kita ambil khabar gembira ratik. Tak ada wisdah hati buat kita, terutama orang-orang ada buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia lenguh kaki, dia geliat nah. Itu ayat yang ke-13 dan ayat 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ni Allah wi berita gembira dah. Nah, iaitu sesungguhnya mereka yang berkata rabbunallah, rabbuna tu ialah Allah, Tuhan kami ialah Allah. Tuhan kami ialah Allah. Jinjan semua. Ya berimej dah dari hati tu, tapi dia kena kata hati. Qalu rabbunallah. Alhamdulillah rabbunallah. Allah rabbuna. Rabbunallah boleh berlakulah. Makna jinjan bertegah katanya Allah Tuhan kita. Rabbu tu mana menjadi kita, memberi rezeki pada kita, Tuhan yang dek bela kita, memuliakan kita, itu ya nama dianya iaitu Allah. Nah. Summa istaqamu, lepas tu dia istiqamah. Imin dia teguh, duk gitu sama, tak ada ubah-ubah. Istiqamah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semaya semua, berjumaah semua, lelaki orang perempuan maya awal-awal semua. Nah, tak galik dak. Tak ada kata wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun dak. Tak ada tu.
fala khaufun alaihim, ani khabar gembira ni, maka tidak ada bimbang takut atas mereka itu. Khauf ni makna dua lah, bimbang pun boleh, takut pun boleh. Khauf ni maknanya semasa ia di atas dunia ni, nak pergi ke akhirat ni tak ada rasa bimbang dah, kerana dia istiqamah dan dia iman, dia teguh dah. Lepas tu walahum yahzanu, bagi akhirat pun tak ada duka cita dah, sebab tak ada temu benda-benda hak hak yang dia harap-harap, tak ada dah. Ulaika ashabul jannah. Sebab apa? Sebab mereka itu ialah tuai-tuai kepada syurga. Tuhai wari ashabul jannah, tuai kepada syurga. Soalnya tu tuai seluruh anak kuci kepada orang yang istiqamah, orang beriman. Nak jadi ashab, jadi tuai tu ashab tu sahibu, sahibul bait tu bagi kata tuai rumah. Rabbul Kaabah, tuai Kaabah. Maknanya orang yang duk tunggu Kaabah, duk jaga Kaabah, dia kena ada nak kuci pada dia. Orang tuai rumah panggil sahibul bait, tuai rumah. Dia kena ada nak kuci bagi dia, nak buka, nak tutup rumah dia. Nak rakyat mulianya orang ahli syurga ni, kerana Tuhan sandarkan kelimah ashab kepada syurga dia. Itu menjadi tuai-tuai kepada syurga, makna tuai ahli atau orang yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu khalidina fiha, kau sedap lagi. Duduk lama manalah syurga tu? Berapa hari? Dak khalidina fiha, kekal di dalamnya. Oh, kau sedap lagi. Tak ada kena waleh di mana dah. Duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia tu? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ialah balasan terhadap apa yang adalah mereka bekerja di atas dunia ni. Tu. Pendek kata, orang nak masuk syurga ni, dia kena ya'malu. Nah, ya'malu, kena kerja. Duk dia tak ada kerja semaya pun dak. Buat jahat pun dak, minarak pun dak, tak leh juga. Dia kena ya'malu. Nah, ya'malu makna apa? Bekerja. Kerja apa? Kerja pesen untuk mencari keredaan Allah. Sama ada kerja hak dunia atau kerja hak akhirat. Kerja hak dunia macam kita ada cari nafkah lah kita, tak kata. Tu, duk kai pagi kai petang untuk nak cari sesuap mulut kita dan keluarga kita. Maka itu juga panggil ya'malun, yang mereka kerja. Kerja apa? Kerja hak halal, hak molek. Tak kata. Tu. Itu juga masuk dalam bima kanu ya'malun juga. Ni bukan pergi kerja di apa ni, pergi mendahara, pergi jual arak ke, jual dadah ke, itu panggil tak masuk dalam ayat ni. Panggil ayat lain pula, ayat khuf pak ya, tak kata. Lepas tu mari pula ayat yang ke 15. Kita biasa dengar dah ayat ni, tapi sekaligus insyaAllah. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Allah Taala wasiat. Wasiat ni mana perintahlah. Wa wasaina mana amarna. Kami suruh perintah. Banca akan manusia biwalidayhi ihsana, mana ihsanan biwalidayhi, wa baik kepada dua ibu bapa. Hak ni nak ayat terbesarnya tanggungjawab hak ibu bapa, hak dua ibu bapa ni terhadap manusia sangat besar. Sebab selepas pada Allah Subhanahu wa taala sebut tentang iman, iaitu innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu, Allah taala sebut sini perintah dia kepada manusia supaya buat baik pada dua ibu bapa. Sebab apa kena buat baik ibu bapa? Suruh kita fati hamalathu ummuhu qura, sebut ibu, hei orang perempuan, masya-Allah, muttaqifat, ni dia kedudukan kamu. Allah waya ha kamu dalam Quran dia sebagai nak muliakan seorang perempuan yang menjadi ibu. Apa dia? Hamalat, mengandung akan dia. Hu tu kelip pada insan lah, mengandung akan manusia tu Quran. Cara tidak suka, bukan dia suka mengandung tu, bukan dia galak, tak kata, susah. Tu Quran mana payah, bencilah kita kata, tak suka, tak kena mana hati. Dia kenaling semua. Sikit lagi nak wanok lagu mana, lama wanok payah, susahnya. Tu. Sebab tu
pas pagal bawa anak bawa puluh sakit pergi cari bomo, cari tok bedanya nah pergi apa panggil pergi fak tong panggil kan tu pergi kirim puluh dah kepada bomo nak tengok anak betul tak betul, bimbing anak lagi, bimbing ke ibu diri lagi. Allah nah itu ibu lah. Bawa doa tuhu Quran dan wanak pula juga Quran juga, dua Quran sini susah payah, puluk besar pun payah eh? Dan nak wanak nak melahir anak pun payah. Wahamluhu wapisaluhu salasuna syahra, menganunya dan cerainya anak daripada ibu daripada susu tu 30 bulan. 30 bulan ni maksudnya dia menyusu, menyusu sebanyak 2 tahun, 24 bulan. Ada lagi ni bulan hak mengandung. Tu ulama yang kata kalau seseorang ibu hak mengandung dia tu be anak ni bulan ya wanak dah, tak apa lagi. Tu. Mana boleh kira kata dia wanak. Tapi ia biasa berlaku dalam masalah sebabnya ayat ni dia kata ada orang perempuan pada masa tu dia wanak ni boleh. Ni boleh tu biar anak. Tu. Lalu suami dia rasa syok. Ya wanak bila ni? Dia tak ingat atau ni boleh duduk dengan dia ni. Tu. Maknanya dia rasa kata isteri dia tu duduk dengan orang lain dah. Belum mari duduk dengan dia tu. Sebab apa banyak wanak ni? Tak kata. Dia rasa kata baru dia duduk dengan isteri dia. Tiba-tiba pun ni boleh tu biar anak dah. Tu. Itu nak ayat kata bila begitu dia kena pergi kepada masalah kena cek tengoklah ni adakah anak dia atau bukan anak dia. Lah ni tak ada payah ya apa ya cek apa DNA ke apa tu DNA ya DNA DNA panggil tengok pelaga panggil darah dia ke darah anak dengan darah ibu serupa ke tak. Tu jamilah ni mudah. Kalau mayat pun sepatu juga. Orang buat kajian ada seorang pelajar ya belajar PDPK doktor. Dia buat bahagian DNA ni yang sungguh kedok boleh terima kedok je kata. Dia nak pisuk dengan cara melalui cara baru ni. Kalau orang mati dah pun boleh lagi peksa tengok dan supa kedok. Supa mati gaib lama-lama lagi tiba-tiba timu mayat. Temu ada rambut lagi, ada rambut dia, ada tulai dia, maka ia pergi pesat-pesat pelaga di segi panggil pesat DNA ni boleh. Kalau temu jelah kata orang hilang ni orang dia ayah dia ke suami dia dan sebagainya. Itu cara dia. Jadi ulama kata tak apa ni boleh tu makna boleh dah lah, cukup dah lah bukan kata luar biasa dah lah. Kerana ada juga orang perempuan yang wanak belum sapa bulan panggil iaitu ni bulan waliknya 9 bulan wanak hak sempurna waliknya. Tapi boleh kerana kadang-kadang kerana sakit ke ibu atau kerana anak tu tak subur dan sebagainya, maka dia wanak belum pada tu awal, lebih awal pada 9 bulan lagi. Hatta iza balagha asyuddah wa balagha 40 sanah, sehingga sampai dia kekuatan dia dan sampai umur dia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ini doa orang umur siapa umur 40 nah tu soalan tu Tuhan nak ajar kita ratik pada doa. Gapo mano doanya? Rabbi auzi'ni ya Allah Tuhanku, berilah ilham. Auzi'ni mana wi ilham, tunjuk padaku. Wi timbul perasaan an ashkura ni'mataka, bahawa aku syukur nikmat engkau. Tu. Nak wi rasa ada perasaan nak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mana? Allati an'amta 'alayya, yang engkau telah memberi atasku. Tak sewi lupa pada Tuhan lah. Sebab umur 40 dah ni banyak dah duk guna untuk peraman hak tu hewi, tak kata 40 tahun setahun banyak mana ratus-ratus ribu pakai ye wapo cuk dah nah tanah bumi makin ni wapo tang wapo kelo dah nah dia makan
betul nak we to have tu we ilham, we gerak hatilah ilham ni. We timbul cetuh perasaan kata nak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, wa anda waliday, dan nikmat yang engkau beri kepada dua ibu bapa aku kata. Bukan nikmat aku sahaja dak. Ha ni, tolong dua ibu bapa. Nah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ke depan ni wa an a'mala soliha, dan supaya aku ni tak ada kerja lain, kerja amal soleh. Amal soleh mana? Adakah semua kita kerja amal soleh? Iaitu terdoh yang akan redha. Kalau amal tu tak redha, bukan amal soleh. Dia ingat mulai amal soleh dua kali tak ada payah, iaitu ikhlas patu betul. Betul panggil muafaqah, mutaba'ah dia panggil. Nah, mana tu hak Nabi ajar kita tu, tak betul. Kalau yang dah tu tak betul. Tahu tu. Nah tu. Lepas tu wa aslih li fi zurriyyati, dan tolong baikilah bagi aku dalam keturunan aku, zuriyah aku. Wa di soleh. Nah, kepada aku dalam keturunan aku, anak aku, cucu aku, cicit aku, semua aku mati dah pun tinggal anak-anak yang soleh, anak yang baik, cucu pun yang baik, cicit pun yang baik. Mana masa dah pay lagi kita berdoa. Okey, untuk kita hari ni nih, kerana kita nak umur 40 dah kita mati dah pun doa kita nih, Tuhan tahu, Tuhan ambil buat kira dah. Ha, tu mana pendek kata panggil ada wawasan, ada wisaitab yang jauh bagi seorang Muslim nih, yang dia tu minta kepada Allah supaya Allah ilham untuk dia syukur pada Allah, dan dia menjadi orang yang soleh, dan juga anak cucu dia pun soleh juga. Itu panggil sikap kita, kewajipan kita terhadap diri kita, dua ibu bapa kita dan anak cucu kita. Bukan duk maki anak duk oyak hak tak molek anak tu ni. Kita berdoa sudah. Nak cari molek belaka ambil mana? Seseorang keluarga ada anak 10. Kadang-kadang tak baik semua 10. Adalah hak seli dua, sore dua tu. Ani tak serupa tu, tak serupa. Tengok anak Nabi Yakub tengok. Tak gitu. Yusufnya, Benjaminnya, apa lagi nama dia, banyak-banyak orang. Ada hak molek, ada tak molek. Kadang-kadang hak tak molek pakar nak buat huduh, nak buat jahat kepada hak molek. Tengok macam-macam keluarga. Hak molek macam siapa dia? Ismail anak Ibrahim. Nak ayat tu nak sembelih, tak apa sembelih lah. Tak apa. Buatlah apa hak Tuhan suruh. Tu molek tu. Suruh bulat-bulat tawakal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kewajipan kita berdoa sudah. Doa pun Allah Subhanahu Wa Taala tu pay Tuhan supaya Tuhan tu we sesuatu hidayah, petunjuk jalan yang baik. Nah, ya tak baik hari ni, insya-Allah ya baik pada masa depan. Tapi kadang-kadang hati kita tak sabar, tak gitu. Dia tak molek dah kita nak support anak kita. Nak doa tak molek panggil. Habis tu Nabi dia lagi, jangan kamu berdoa alaih ala walidihi, jangan doa atas anak. Doa atas anak mana doa yang laknat, doa yang nak wibak jahat, doa nak wibak Tuhan turun bala atas dia, dan doa nak wibak dia jadi celaka. Itu alaih. Kalau lahu tu doa hak molek. Oh doa lahu, doa lah kamu baginya, mana doa hak molek. Kalau la tad'u alaihi, jangan kamu doa atasnya, mana doa hak tak molek. Jadi kita pilih doa hak molek saja. Walau dia jahat sama mana pun kita berdoa, berdoa. Jangan putus asa lah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita di sini. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan aku daripada orang-orang muslimin yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tu kita pergi pula ayat surah lain pula ni. Surah ni nampak panjang dah. Kita pergi pula kepada surah Muhammad. Surah Muhammad ni surah bekan sikit nah. Surah yang mengandungi masalah perang dan juga masalah wayak amalan orang kafir dan amalan orang yang beriman dan beramal soleh. Mula dengan allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan orang yang menyekat jalan Allah. Tu. Masuk orang kafir dan masuk orang bukan orang kafir, tapi ya kerja dia saddu. Saddu mana menyekat panggil.
tu. An sabilillah, daripada jalan Allah, daripada agama Allah lah. Daripada taat pada Allah, daripada mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, adalla a'malahum. Nescaya Allah menyesatkan amalan mereka itu. Cerita amalan kerja dia tu kerja sesat tu. Kerja tak molek jahat yang menyesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah nak banding wallazina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Orang beriman, orang beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturun atas Muhammad. Gapo dia? Quran tak ada. Tu manuzzila ala Muhammadin tak kena halalah, kena Quran. Wa huwal haqqu, hak tu hak benar. Siapa kata ngaji Quran tak benar, orang tu kena kena tutup tuan semula. Nah, sebab apa? Sebab Allah jengjang sini kata manuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu. Hak itulah hak benarnya. Quran nak kata tak benar tak boleh. Kalamullah, kitabullah, al-hakim, al-karim, al-majid, sifat-sifat dia masya-Allah. Tapi orang tak reti ni, dia tuduh macam-macam lah. Maka orang tu tu kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Nasya Allah tebuskan, hapuskan daripada mereka akan kejahatan-kejahatan mereka. Orang berimi, orang amal soleh pun dia ada juga sayiat dia. Tak kata benda yang buat lajuk-lajuk kadang-kadang salah tak kena. Pak ya manusia, dia tak ada maksum, tak ada dipelera daripada dosa-dosa, buat dosa ada. Ada dosa kecil, ada dosa besar, kau-kau ada juga. Tapi bila dia tu berimin, beramal soleh dan berimin dengan Quran, maka boleh menjadi sebab kepada Tuhan ampun dosa-dosa dia, hapus dosa-dosa dia. Lepas tu pula wa aslaha balahum, dan membaiki keadaan mereka. Balahum ni mana? Halahum, keadaan mereka. Sebab apa? Allah panjang ayat sini. Zalika bi anna allazina kafaru taba'ul batila wallazina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Kerana orang kafir tu dia ikut benda batil. Ittaba'u makna mengikut, turut al-batil yang palsu, yang tak betul. Al-batil lawan dia apa? Al-haq. Tu. Kalau bukan al-haq makna al-batil. Kalau bukan al-batil makna al-haq. Itu lawan dia. Supaya zalim dengan adil tu lah. Nih, lawan dia. Wa annallazina amanu taba'ul haq, dan orang-orang beriman mereka turut yang benar. Min rabbihim, yang benar mari mana tu? Min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Bukan benar kita buat sendiri. Nih, kita dok ya tu benar-benar kerana kita ambil pada Quran, ajaran Quran. Nah, habis tu kita kata benar. Kazalika yadribullahu linnasi amsalahum. Demikianlah Allah yang membuat perumpamaan kepada manusia. Bandinglah amsalahum ni memperbandingi antara amalan orang kafir dan orang menyekat jalan Allah dengan orang beriman dan amal soleh dan beriman dengan Quran yang diturun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak serupa dua tu. Apa dia di sing kanan? Dua orang yang tak serupa, tak jumpa sama. Tak ada kata sini jumpa waktu gedek tak jumpa ada sing kanan, tak serupa. Daripada beriman amal soleh, orang kafir dia menyekat. Orang mukmin ni dia beramal soleh, tak serupa. Itu dia panggil awal-awal daripada surah Muhammad. Nah, pada tu Tuhan wayak pula katanya siapa-siapa yang dia tolong Allah, nescaya Allah tolong mereka. Ini jadi kaedah, kaedah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Katanya ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wallazina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum. Hei orang yang beriman, jika kamu tolong Allah, Tuhan berhajat kepada pertolongan kan ada. Mana tolong agama Allah. Nah, tolong agama Allah. Kerana Allah yang nak we kita ada juhud, ada usaha. Kata, jangan we kata Tuhan sorang duk royak. Manusia kena bela juga agama Allah Subhanahu wa taala.
Habis itu dia sandar kepada intansurullah, jika kamu tolong Allah. Padahalnya Tuhan tak ada berhajat kepada pertolongan kita ni. Nah, kalau kita tak tolong gapo pun, Tuhan tetap Tuhan situlah. Agama dia tetap kukuh. Tak gitu. Tapi kita nak wi maju. Nak wi dia ada hijau kita ni. Bukan duk dia dak. Tak tahu apa dak. Wi ada hijau. Gapo Tuhan? Tuhan nak balas gapo? Yang surkum nescaya Tuhan tolong kamu. Patu wa yusabbit aqdamakum, dan Tuhan teguhkan pendirian-pendirian kamu. Ha tu. Ini masalah. Sikit banyak sakut perai dah. Nah. Kalau tak tolong agama Allah agak serak, maka kalau kamu tolong, Tuhan tolong kamu, wi menai kamu dan wi teguh pula dah. Bukan tertakut nak lawan dak. Wi teguh kejak sungguh, mangkung panggil di segi cutjen. Dan tegah dalam berhadapan dengan musuh-musuh. Walazina kafaru wa kafir, patak salam celaka bagi mereka itu. Ta'san lahum. Patu wa adalla amalahum, Tuhan sesatkan amal mereka itu. Sebab apa? Zalika bi'annahum karihu ma anzalallah, sebab mereka itu benci kepada Quran yang diturunkan oleh Allah. Fa ahbata a'malahum, lalu Allah Ta'ala menggugurkan amalan-amalan mereka, mensia-siakan amalan mereka. Itu orang kafir kerana dia benci. Orang mukmin sepatutnya juga, kalau dia benci Quran ni, Tuhan nak ahbata a'malahum, Tuhan nak mensia-sia amalan dia. Tak pakar semaya dia pun tak pakar, puasa dia tak pakar gapo. Sebab apa? Sebab menentang Quran. Ya pasal orang ni ada-ada semaya dia timur, tapi Quran tak timur. Padahalnya semaya tu mari pada Quran juga. Oleh kerana dia tak kerti nak beza. Tak kerti beza, kata amalah ada buat kerja ni mari mana. Dia rasa kata mari ada pakat-pakat wak gitu, taklid dengan cara buta tuli gitu. Atau wasa tua orang-orang tua, ma wajadna alaya abauna, bagi hak kami dapat orang-orang tua dulu kerja pun kami pun kerja hak tu. Boy atau Quran ni ai tak leh timo Quran, tak reti, tak reti, tak padah, tak sapa. Tu tengok ayat padahnya sembahyang tu ya lendah mai Quran. Kalau dia kena situ tak apa, hak nak ayo kau ambil. Ni le kena ya tak fikir kata Quran ni gapo dia Quran. Patu hukum-hukum Allah Taala nah. Apa lagi kita kata rukun Islam lima perkara, rukun iman mari mana? Dia tak tahu tu kata mari Quran. Dia pernah kata mari hak duk datuk-datuk nenek-nenek moyang ada buat gitu dah, buat gitu. Tu bahaya. Kita kena wi kenal Quran. Insya-Allah zamanlah ni kita nak bangkitkan masyarakat dengan Al-Quran. Ma'al Quran insya-Allah. Nah, tu. Dia tak ada pun. Kalau kita cawak lacing sungguh, turun meda sungguh, we hidup ma'al Quran ni, dia boleh timur belaka. Dia tak ada menetes sungguh-sungguh. Ngaji hatta anaknya, dia pun gemar suka nak buat halakoh. Kalau kita pergi bentuk halakoh, mula-mula kita pakat-pakat dengan anak-anak dulu. Walaupun anak berjaya pandai baca Quran daripada surat kecil naik surat besar, dia pun nampak lah. Tak gitu. Kerana Quran ni tak ada orang nak mentah cara bulat-bulat, tak ada cara terus-terus spoil kafe tu, tak ada. Cuma sikit sebanyak tu adalah. Nah, dia pernah kata demon ni tak serupa dengan dia orang bawa Quran tu ya. Orang tu Quran tak ada mentah-mentah orang. Tu hak tu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk Allah mahdina, Allah mahdi kaumana, fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi Nuh. Nabi Nuh tak ada warana je doa tu. Nah, Allah mahdi kaumana, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkanlah kaum kami kerana mereka tak tahu. Mudah ya doa dia, tak gitu. Kita boleh pakai tu insya-Allah Taala. Lepas tu kita pergi pula. Ada 10 minit lagi. Kita pergi kepada sikit nak ya kata tadabbur Quran ni. Kita kena ambil berat dengan tadabbur Quran. Tadabbur ni mana kita fati dengan molek, hati kita bersama dengan Quran. Walaupun kita tak faham, hati kita bersama Quran. Lepas tu hak kita dah baca penjelasan sikit-sikit tu, kita mari bertemu dengan hati, kita mari tengok dalam hati kita. Anak wia di tadabbur. Orang tak ada tadabbur ni Tuhan marah juga. Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubihim aghfaluha. Allah. Maka tidakkah mereka itu Tuhan mengepek orang hak apa ni? Orang Tuhan laknat tu.
tuan anak apa ni dia wak wiyadi dia tuli bisu buta. Ha tu. Maka Tuhan tanya katanya afala yatadabbarul Quran? Tidakkah mereka itu tadabbur kepada Quran? Am ala qulubin aghfaluha? Atau ada di atas hati-hati itu tudung-tudungnya. Aghfaluha makna tutupnya. Allah, nah itu orang yang Tuhan butakan mata dia dan Tuhan tutup di atas hati-hati mereka, maka mereka tidak nampak akan Al-Quran sebagai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nanya Quran itu bersedia semualah. Nah, Tuhan royak bersedia nak wi tak ada payah hal Quran, nak tadabbur, nak baca. Nah, tu. Gapo kita baca surah Al-Qamar tu? Laqad yassarna lil-Quran. Fahal min min mudakir. Sesungguhnya kami permudahkan Quran. Permudah dari segi lafaz nak sebut dan permudah dari segi nak reti makna-maknanya. Ya duduk di kita lah supaya tak ada ayat dah lah kalau kita sungguh insya-Allah taala. Patungi pada surah Al-Fathu. Fathu juga surah yang hebat kerana surah menjelaskan tentang kejayaan pembukaan Mekah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatahan mubina. Sesungguhnya kami telah membuka untuk engkau sebagai pembukaan yang nyata. Tujuannya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi ampun untuk kamu dosa-dosa yang telah terdahulu dan dosa-dosa yang telah terkemudian. Ini untuk nabi lah, untuk nabi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kau hai Muhammad. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Dia witunjuk kepada engkau ke jalan yang mustaqim. Ini khusus pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patu wayan surakallahu nasran aziza, Tuhan tolong kamu sebagai pertolongan yang kuat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Sedap baca surah Al-Fatihah ni. Nah, dialah yang menurunkan as-sakinah. Ketenangan. Ketenangan daripada Allah, daripada atlah. Nah, untuk atau we masuk dalam hati-hati orang mukmin. Tujuannya liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka dapat menambahkan iman yang baru bersama-sama dengan iman yang telah ada dah. Jadi sakinah ni boleh tolong, boleh tolong menambahkan iman. Dan bila tenang molek maka iman dia mari. Kalau tak tenang maka iman dia tak si marilah. Lama-lama mari tak itu. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan Allah mempunyai tentera-tentera di langit dan di bumi. Masya-Allah. Nah, bila Tuhan nak pakai maka jadilah kun payakun. Nak gitai pia, nah tak kena pia, Tuhan nak buat bila boleh, tapi Tuhan duk jaga hukmu tak sewak selalu. Nak manusia ambil pengajaran, nak uji manusia yang di atas bumi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allah aliman hakima, dan Allah itu bersifat dengan mengetahui lagi bijaksana. Lepas pula ayat dari surah Al-Fathu hak akhir sekali itu yang kita selalu baca, iaitu Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar, ayat yang ke-29. Ashiddaa 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Ini panggil apa? Masyarakat cemerlang di zaman Nabi. Kita duduk ngaji dah ni nah. Mana Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah, dan orang-orang bersama dia tu sahabat-sahabat lah. Asyiddaa 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Tegas dan keras terhadap orang kafir yang menjadi musuh kepada orang Islam, orang mukmin. Ruhamaa bainahum, di samping itu mereka berkasih-kasih sayang sesama mereka. Itu masyarakat hak Nabi didik. Nah, Nabi didik orang bersama dia iaitu sahabat-sahabat adalah orang serupa dengan Nabi di segi kerahnya atau kafir hak biasa dia serai-serai lah. Kenapa kafir tak serai? Tak ada apa, tak ada kena buat kerah ke dia. Dan kita boleh kerjasama hak wifadah, terutama masalah-masalah dunia.
ruhama bainahum tu, kasih saya antara mereka itu. Ni masyarakat panggil ruhama, masyarakat yang berkasih saya antara satu sama lain. Kita nak we to be ani katilah. Kita terima sunnah Quran, terima sunnah Nabi, nak we to be ruhama bainahum, pakat-pakat timba rasa antara satu sama lain. Ini sebagai satu ayat yang menjadi dalil dan menjadi jawapan kepada orang-orang Syiah yang mana dia tu neh benci kepada kebanyakan sahabat. Pak orang ya dia neh daripada kalangan sahabat ribu-ribu, ratus-ratus ribu, hak ya suka ya kena kena dengan nafsu dia pak orang. Ali lah orang pertama, lepas tu cucu anak dia Hasan Hussein, lepas tu hak lain lagi dua tiga orang. Lagi tak ada banyak lah tu. Tapi sini ayat ni tak ada ayat, katanya ulama tak ada ayat tafsir kata ruhama benar 4 orang 5 orang tu tak gitu. Tu sebenarnya perkara yang alergi yang benci kepada sahabat ni adalah alergi yang bahaya sekali, yang tak kena jasa-jasa manusia dia. Jadi orang selalan siapa dia bawa, adakah ahli bawa sore mari ni ugamu Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada setiap pelosok dunia ni. Ali bawa sore, Hussein bawa sore kena, Hasan bawa sore kena, Miqdad bawa sore kena. Nah, patut pia lagi Salman Al-Farisi bawa sore kena. Atau Pak Imam orang ni bawa Islam mari ke seluruh dunia. Bukan. Abu Bakar dia belanja pada jalan Allah, Abu Bakar dia bersaing dengan Nabi. Dia jadi tua Nabi, Nabi jadi natu dia. Tahu itu? Tu. Nabi dengan Umar jadi tok besar. Tu. Ali anak dia tak nama-nama Abu Bakar, tak nama Umar, tak nama Usman. Panak beci kan? Kalau dia beci buat tu, dia tak ambil tu. Tak anak-anak dia supaya Umar, supaya Abu Bakar yang beci tu. Itu panggil heres sungguh. Satu alere yang panggil sungsang. Yang mana cara dianya adalah nak menghinakan para sahabat. Kita nak akak jasa-jasa mereka itu. Nak oyak. Supaya itu ayat apa tadi Usman bin Maz'un bukan main tu neh pergi klik pada Habasyah mari Mekah masuk tupai Al-Walid bin Mughirah kedai bel kafe, tapi buat dia berime molek api nyala molek, aku nak tinggal dah walaupun kedai bel tak kedai bel, aku tak seduk di bawah perlindungi kamu, tak saya minta tolong kamu lah, aku nak tupai Allah Subhanahu Wa Taala. Jinjan jelah satu sikap yang bukan mudah tu neh berhadapan dengan masyarakat syirik kafir di Mekah, dan dia jong dia tu ditapa sapa muka panggil bukan merah nyala dak hijau kelam tahu tu tu siapa tangguh tu tu jasa dia di Habasyah dah satu jasa dah. Kalau dia duduk di Mekah sini tak sahlah duduk dia dah tak sah beremail lah dengan fuak tu sini duduk fuak kedebel fuak Abu Jahal fuak apa tak ada masalah. Tapi kerana dia sanggup berimej kepada Allah, percaya dan bersama dengan Nabi, maka dia rela lagi, rela susah, rela payah, rela tak seni di atas dunia demi untuk mendapat kesenangan di akhirat. Itu sikap-sikap macam itu, jasa-jasa yang banyak-banyak lagi orang lain itu tak patut kita ada gicela. Kalau tak kena sikit neh, kita kira tak kena sikit, jangan duk panggil siapa duk kufur duk fasik. Nah, tu isteri Nabi pula zina jahat. Waning kata ummul mukminin, ibu dia juga, mak dia juga, mak kita dan mak dia ummul mukminin. Tak kata. Tu wani lawe ibu dia kata ibu dia zina. Nauzubillah min zalik. Barangkali bukan nak kata kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dia nak kata ke Nabi tapi tak gamuk nak kata gitulah. Dia kata Nabi orang pakak kata kara belaka, nah pakak murih belaka pula. Tu ambil sahabat Nabi, ambil isteri Nabi, pilih-pilih isteri Nabi hak nampak-nampak ada masalah sikit, buat jadi satu masalah membesarkan. Hingga zaman apa? Zaman Nabi dia ada dah puak-puak munafik. Zaman lah ni puak-puak pesan benci pada sahabat, mari duk jajur, mari duk sebar, menduk kufur, menduk fasik dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Lepas tu kita bimbing anak-anak muda kita takut terlibat dengan
cara tak usrub taqiyah dia. Taqiyah sepo sifat nifak dah. Dan luar molek tapi dalam dia hak lain. Orang munafik ni Islam di luar, kufur di dalam. Nah, atu kita bimbang takut terpengaruh dengan akidah dan pegangan yang bahaya kepada agama Islam. Karena dia bukan akidah saja, satu agama. Satu agama. Nah, yang beri bahaya kepada umat Islam dan kepada Islam sendiri. Lepas tu habis masa dah, surah Hujurat ni kita ngaji banyak kali dah, iaitu surah adab-adab, cara kita duduk dengan sesama kita, tak boleh duduk jadi ukhuwah Islamiah. Lepas tu pula tak boleh duduk menganyi mengejek sesama sendiri. Tak gitu, sama ada lelaki atau perempuan, jangan suka jahat, ijtanibu kasira minazzan, jangan suka jahat di antara satu sama lain. Dan lebih bahaya lagi, wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan hidup mengupak antara satu sama lain. Karena mengupak ni ialah orang yang sanggup nak makan daging bangkai saudara dia yang mati dah, ya, sesama manusia. Na'uzubillah min zalik. Mudah-mudahan dengan beberapa penjelasan ayat-ayat dipilih dalam 2-3-4 surah tadi, dapat kita usaha untuk nak tadabbur ayat-ayat Al-Quran Karim dalam semayat tarawih kita insya-Allah taala. Aku luka li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.